Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Sederet komentar positif menghiasi momen debut Bagus Kavi di sepak bula Belanda bersama Jong FC Utrecht. Bahkan, pertandingan perdana Bagus itu turut menyita perhatian legenda Chelsea, Dennis Wise. Wise menjadi salah satu dari ratusan orang yang turut mengomentari debut Bagus. Memang mantan pemain timnas U19 Indonesia itu menjalani debutnya tidak pada pertandingan resmi yang tampil pada laga persahabatan melawan Togo SS. Laga pun berakhir dengan hasil kurang bagus karena Jong Utrecht menelan kekalahan 1-3. Meskipun begitu, pertandingan tersebut memiliki makna penting karena sudah lama dinanti Bagus sejak tiba di Belanda. Tak heran unggahan foto ketika dirinya masuk ke lapangan menggantikan pemain Jepang Yuya Ekishita mendapat banyak respon, tak cuma dari kolega samanya pesepak bola Indonesia, pun dari legenda Chelsea dan timnas Inggris, Dennis Wise. Wise terus membubuhkan komentar berupa simbol hati berwarna biru dalam unggahan tersebut. Singkat tapi bermakna, menunjukkan rasa senang sekaligus bangga terhadap apa yang sudah dicapai mantan anak asuhnya. Kebetulan, Wise memang bukan figur asing untuk Bagus. Mantan pemain yang pernah membawa Chelsea 2 kali juara Piala FA itu pernah menjadi pelatih Bagus ketika di skuad kedua Selek. Tak cuma itu, jasa Wise terhadap karir Bagus Kavi juga tak sedikit. Pria berusia 54 tahun itu berturut membantu Bagus dalam proses pemulihan cedera lututnya beberapa waktu silam. Bahkan, Bagus pun sempat tinggal di rumah Wise ketika harus bertahan di Inggris untuk menyembuhkan cederanya itu. Dalam proses kepindahannya ke FC Utrecht, Bagus juga mengaku mendapat banyak bantuan dari Wise. Sampai ketika baru tiba di Utrecht, Wise sempat mengirimkan pesan penyemangat. Hubungi saya jika ada masalah apa saja di sana, bilang Wise di ujung pesan singkat yang disampaikan kepada Bagus. Karenanya, ketika Wise ikut membubuhkan komentar dalam unggahan foto debutnya, Bagus tak sungkan untuk mengekspresikan rasa haru dan senangnya. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Oke, thank you and see you next time.